tadi menanyakan tentang hasil tes rambut. Butuh waktu beberapa hari untuk mengetahui hasilnya. Dan itu ada proses dan kita sudah memaksakan untuk bapak ini. Ya, pertanyaan lagi. Lalu kenapa harus pulangkan, Pak? Siapa yang dipulangkan? Bibi dan Bibi yang dipulangkan. Yang pertama, PA otomatis dipulangkan lebih awal. Yang pertama memang dari pemeriksaan awal sekuriti dia tidak kedapatan menggunakan psikotropik tertentu. Ya, kita harus pertama memulangkan dia karena belum ada alasan yang kuat untuk menahan PA pada awalnya. Kemudian tentang Bibi pun, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 97, Bibi pun tidak bisa ditahan, ya, tidak ada alasan. Satu, dia itu sementara ini sebagai pengguna, ya, dia menggunakan. Nah, barangnya yang digunakan itu adalah barangnya PA, ya. Nah, sekali lagi, kalau menguasai, memiliki ya, justru kemungkinannya VA yang ditahan. Kemungkinannya ya. Tapi itu masih panjang, kita masih dalami dulu. Jadi, si VA itu menurut pengakuannya dalam pemeriksaan, dia mendapatkan obat-obatan tersebut dari mantan penasihat hukumnya yang mendampingi dia ketika kasus di Jawa Timur, ya. Jadi ini sebetulnya masih panjang cerita ini, tapi karena rekan-rekan sudah memaksa untuk dirilis, terlalu prematur sebetulnya kita sampaikan, ya. Artinya karena ini sudah tampil nanti setelah ini di media, sebetulnya akan ya kita juga kesulitan nanti untuk mengungkap lebih jauh lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk pemeriksaan selanjutnya, yang pertama kita akan menunggu hasil pemeriksaan rambut. Yang kedua, kita akan mendalami lagi hubungannya antara yang dengan kenal sebagai sanaks tadi, ya, bagaimana kepemilikan sanaks ini dan asal usulnya. Tadi saya sampaikan untuk keterangan VA mendapatkannya dari mantan penasihat hukumnya. Ini kita akan menuju arah ke sana, ya. Pak, tapi kan Bibi sudah positif, Pak, bukan yang setahu saya. Kalau lagi tidak boleh pulang, tidak. Tidak seperti itu. Jadi sanaks itu masuk golongan 4. Psikotropika golongan 4. Tidak harus ditahan, ya. Ya, ditahan. Ya. 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 Positif. Ya, positif bagi pemenang. Ya. Itu ada di dalam undang-undangnya, nomor 5 tahun 97, ya. Dia pengguna. Justru yang ditahan itu yang menyimpan dan memiliki, menguasai. Gitu, ya. Sudah berapa kali katanya Bibi menggunakan sanaks dari PA? Nah, kita belum tahu. Dia pasti yang pakai beberapa kali. Oh, cek rambut juga, Pak. Oh, cek rambut. Ya. Kita cek rambut juga untuk mengetahui apakah dia menggunakan barang atau bukan. Ya. Sekarang sudah diketahui pemilik barangnya apa? Apa yang sama di barang itu? Sekarang itu baru pengakuan dulu. Ya. Nah, kita sekarang ini, dia bilang dia punya. Dapatnya dari si Mr. X itu, ya. Nah, itu yang kita dalami. Maksudnya rekan-rekan sudah memaksa untuk dirilis, padahal itu masih mentah sekali. Oh, pernah menggunakan EPA, barang itu? Iya, betul. Ya. Sekarang udah berhenti. Cukup, ya? Apa Mr. X sampai dipanggil juga, Pak? Mr. X sampai dipanggil juga, Pak? Iya. Pengacara, Pak. Pengacara, Pak. Bakal dipanggil, Pak? Sudah menggunakan undangan, rekan-rekan. Oke? Pak, barangnya, Pak. Yang kita berapa butir? Karena gini, ini loh, obatnya. Jangan di zoom, ya.
dan di sum. Nah, sebagian di antaranya itu ada resep dokternya, sebagian tidak. Ya. Ada berapa yang resep dokter dan sebagainya? Dia dapat dari belum tahu berapa butirnya. Ya makanya dia bilang saya dapat dari si X gitu. Nah ini ya. Jelas ya? Pak, di sini ada korban jadi sempat ditangkap juga, apakah nanti akan jadi keras ditutup sama masker. Bibis dulu kabarnya pernah ditangkap juga karena kasus yang sama, gimana Pak? Ya, tentang itu sekali lagi saya mau kasih tahu kepada kasus yang ada di tempat kita, dia untuk sementara sebagai pengguna, ya, pengguna sanak. Sanak itu masuk untuk kita golongan 4 untuk undang-undang. Dia tidak harus ditahan. Oke. Okay. Pak, untuk mempertegas Pak, kemarin juga katanya orang dari labnya yang sini untuk nyampe ini bukan hanya yang bisa ngomong-ngomong periksa labnya, kan? Apa ada perlakuan khusus? Tidak ada perlakuan khusus, kita sama aja ya. Ya, ini saya minta rekan-rekan mengerti juga. Kita sambil terus profesional menjalankan pemeriksaan ini, ada isu-isu lain yang harus kita perhatikan tentang keamanan ya. Anda tahu bahwa sekarang kita juga menjaga jangan sampai ada penyebaran virus dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, udah. Udah. Kita kehilangannya belum tahu. Bisa Senin, bisa kapan pun. Ya, thank you.